kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kumigen Cream. Hari ini kita akan bermain Minecraft, tapi kita lebih durhaka dari Malin Kundang. Ya, bukan dikutuk jadi batu lagi guys, kita hancur berkeping-keping. Yap, hari ini kita bakal main Minecraft kawan, tapi setiap yang kita lihat itu meledak, hancur berkeping-keping ya. Ini sih sama aja kayak baru main Minecraft, tapi langsung tamat ini. Inilah yang dinamakan kita menciptakan bencana secara manual kawan, tutorial. Makanya kawan jangan kebanyakan dosa, ini malah petaka mengikuti kita kemanapun kan. Kita lihat apa juga meledak kawan. Ya minimal malam tahun baru gak perlu boros-boros petasan ya kawan ya. Sewa saja jasaku untuk meledakkan langit. Nah sekarangnya aku pikirin kawan gimana caranya aku mulai main Minecraft ya. Waduh, di bawah ada village lagi, kalian lihat gak tuh? Wow, gila ini mesti menggunakan lirikan-lirikan membara kawan. Soalnya sekali kita natep, bukan membara lagi kawan, meledak. Wah, meteor, meteor. Takut, takut, takut. Takut village-nya, takut. Oke, jangan deh, kasihan ya kawan ya. Yaudah deh, mungkin kita bisa mulai dari ngumpulin kayu ya kawan ya, yang ada di sini. Halo, oh my god, yap. Yap, yap, kayaknya ide buruk kawan, yap. Terus gimana woy? Ini leherku pegel coy, liat atas terus. Wah, kita ledakin gitu bahannya, buset. Astaga, buset. Ini nggak perlu kebakaran hutan lagi ya kawan ya. Langsung ini, langsung instan kawan. Itulah kenapa mama nggak bolehin kita makan fast food ya, karena begini kejadiannya, meledak-ledak dalam perut kita. Tapi kelihatannya kawan, di bawah sini, di bawah sini. Aduh, sumpah. Ini kayak malu-malu ya kawan ya, liat gebetan. Intinya di bawah lantai situ kawan, kelihatannya ada kayu yang tersisa ya. Jadi aku bakal coba buat dapetin kayu yang tersisa. Ah, aduh lehernya pegel ini ya kawan ya. Inilah yang terjadi ketika kita tidak bisa melihat sisi lain selain atas kawan. Ini udah gak sabar apa ke surga kawan, lihat atas terus. Dan kita dapet oak log. Yeay. Pertanyaannya gimana cara miningnya, gimana cara dapet batunya kawan. Aku udah bikin crafting table. Gimana cara craftingnya, oh my god. Ini lebih parah daripada aku pikirkan kawan. Yang penting sekarang kita kayaknya perlu batu ya kawan ya, supaya kita bisa bikin tools. Jadi kita mungkin bakal ledakin dulu di sini pengeboran, pengeboran luar biasa. Yeah, hancurkan semuanya, hancur. Dua. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Jangan sok kenal ya ledakan ya. Kalau kedekatan kita tewas kawan. Oke, kelihatannya udah cukup kawan. Ada batu nggak yang bisa aku minta? Oh my god, ini arus langit-langit harus kita hancurin dulu ya kawan ya. Daripada terjadi tabrakan-tabrakan jiwa. Yes, kita dapat kawan, dapat cobblestone. Yeah, 7 kawan. Ini ah. Shum. Ya. Ah, woi, sama. Belum ready gua. Atau barangku di mana kawan tadi ya? Astaga. Ini mah gak dikasih main. Oh, kita mungkin jalan mundur. Nah, begini lebih baik ya kawan ya. Kenapa hujan? Ini udah terkutuk, makin terkutuk apa, woi? Di mana batuku? Mana batunya, woi? Oh, gini aja. Nah. Gini lebih baik. Oh, gimana kalau misalnya kita masuk ke dalam air kan? Mungkin kalau masuk ke dalam air tetap meledak, tetap tewas. Yes, malam makin buruk ya. Ini itu bagaikan kentut dahsyat kawan, tapi udah gak zaman lewat pantat ya. Ini kentut dahsyat via lirikan sekarang. Hati-hati, hati-hati sekali gua lirik, lu kelepek-kelepek lu, bukan hatinya. Terus di badan lu kelepek-kelepek. Lagian kita emang perlu ya kawan ya batu. Aku gak yakin cuy. Kita langsung mining aja gak sih? Atau kita mau coba ke village kawan? Ayolah kita coba ke village ya. Hello village, aku membawa bencana kepada dirimu. Ya. Ya, udah pertanda tuh dari Tuhan ya. Lagi on the way. Lihat aja via Google Map, bencana segera datang. Gila, ini aku sudah bisa menjadi senjata militer ya kawan ya, untuk mengalahkan lawan-lawan. Ini mengalahkan tank. Kayak contohnya di bawah situ ada zombie guys. Mampus. Gak berkutik dia ya kawan ya. Nah ada lagi nih lawan di bawah kawan. Kalian lihat tuh, dia aja gak berani nyerang kita kawan. Biasa dengan percaya dirinya menyerang kita ya. Tapi sekarang dia kayak takut. Tidak, beri ampun. Nah, mampus. Mampus. Lagian ledakan ini itu bisa sejauh apa sih kawan? Jangan makan pemilikmu, tolong. Ini gak ada batas apa bisa meledak. Oh my god. Bisa meledak sejauh apapun kawan. Villager, kira mereka udah di daerah salju kena bencana lagi kawan, ledakan-ledakan gini. Mereka main perang bola salju, aku langsung ledakin ya kawan ya. Nggak nyantuy aku ya. Oke, excuse me. Mungkin kalau sambil F5 begini kita akan semakin lebih baik kawan. Nah, ya gak sih? Gak yakin juga aku kawan. Oke, di kananku ada villager. Mungkin kita bisa ngobrol sama dia. Maaf bro, aku mau ngobrol sama kamu. Bro, no! No, maaf bang.
jangan kabur, jangan kabur. Oh, dapat bel. Sekolah, guys. Aku menggantikan fungsi bel account-nya. Sekarang bel sekolah tidak ada. Sekarang ada ledakan sekolah. Makanya hati-hati yang telat sekolah ya, parah, parah. Oke, ini mereka pacaran di bawahku, parah. Ah! Oke, dia enggak kenapa-napa, cuy. Hah. Aduh. Ah, aku pengen ngobrol sama dia, woi. Bahkan aku enggak bisa buat apa-apa ya, kawannya, tolong. Ini Philip, witch, mampus kamu ya. Emang sih musuh-musuh tidak berkutik, tapi aku yang main juga gak berkutik, woi. Apa yang harus kulakukan kalau begini, kawan? Astaga. Apalagi. Ya, ya, untung aja ya, jantungku masih sehat ya, kawan ya. Atau gak aku bisa pingsan berkali-kali ya. Ya, lumayan lah ya, kawan ya. Ambil aja sisi positif ya. Dengan ledakan ini, kita bisa menghancurkan barang bukti. Bila kita dapat nilai jelek, barang buktinya lenyap. Ini sih mengalahkan gunung berapi ya, kawan ya. Tapi bukan gunung doang yang meledak. Literally semuanya meledak, kawan, yang kita tetep ya. Aku memang... Astaga, ini ada yang ngikutin lagi di belakang kita. Belum pernah kena hisap, ha? Barang-barang kita di mana tadi lah? Oh ya, deket sini kalau nggak salah, kawan, kita matinya. Ini jangankan leher Minecraftku yang pegel, kawan. Aku yang main aja pegel. You know what? Kita mulai dari awal lagi lah ya, ngumpulin kayu lagi. Siapa yang peduli? Ayo dah. Nah, lihat kawan, kita langsung dapat kayu banyak banget. Dan aku bakal coba nge-crafting ya kawan ya. Kalau kita bisa nge-crafting itu bakal keren banget ya cuy. Dan mungkin kita bisa ngambil berapa cobblestone, kita hancurin dulu ya. Hancur! Ya aku bingung kok mereka nggak hancur-hancur gitu loh. Kayak pilih kasih gitu loh ledakannya kawan. Nah udah. Nah kita jalan mundur kawan. Seharusnya aman. Nah! Satu doang! Parah. You know what? Kita harus agak maju lagi. Terus kita ledakan lagi ya. Nah udah cukup. Ayo jalan mundur lagi. Kita dilatih untuk moonwalk kawan. Jalan mundur. Paskibra ini gua terlalu barbar nih. Oke, udah 10 nih kawan. Pertanyaannya gimana cara nge-craftingnya kawan? Sumpah. Crafting table gimana caranya? Aku bakal taruh. Ah, gimana caranya? Baru taruh aja langsung meledak. Kita harus cepet-cepet tau. Gini. Kita harus set-set gitu loh. Tewas. Ini namanya Minecraft tapi kita nggak dikasih main. Ya walaupun dalam berapa hal jadi gampang sih Minecraft ya kawan ya. Nah aku bakal cari kawan barang kita di mana tadi kita tewas di mana dah. Ya udahlah kawan, ngambil kayu baru lagi lah kawan. Buset. Ya berikan aku kayu. Yeah, lihat kawan kayu-kayunya. Mampus kalian ya, langsung ke neraka jalur prestasi kuantarkan kalian sebagai ojek online. Meledaklah. Dan ini kayaknya lagi ngelek-ngelek kawan. Kesempatan nih kita bisa bikin crafting table. Terus kita taruh, terus kita cabut. Kesempatan. Yes, kesempatan kawan. Crafting table-nya kepasang. Tidak zombie, jangan dekat. Itu crafting table satu-satunya yang bisa kupasang. Ya udah lancar lagi kawan, udah gak ngelek lagi. Dasar zombie. Mengganggu aja nih, mampus. Langsung lenyap loh dia kawan, sumpah. Mana crafting table yang udah aku berhasil kupasang. Nah ini dia kawan. Pertanyaannya aku harus nunggu ngelek lagi kawan supaya aku bisa pakai itu crafting table. Yes, kebuka coy. Ya lupakan soal lawan Ender Dragon kawan. Buat buka crafting table aja aku udah senang ya kawan ya. Buset dah. Terus mau buat apa? Ya sumpah mau buat apa kawan, gak guna juga ini ya. Aku bisa buka crafting table tapi aku gak tahu coy mau buat apa coy. Kalian tahu apa kawan, aku pengen coba ngancurin ya villager. Kita bakal rampok rumah para villager. Dan menggunakan kekuatan ini ya kawan ya, kita menjadi jahat. Hancur. Karma kawannya, astaga. Belum juga terjadi ya kawannya niat jahatku. Udah karma duluan, you know what? Udahlah, kita jalur wifi aja dari jauh ya kawannya. Kita hancurin ya, mampus. Lu pikir lu hidup rukun, ha? Enggak. Ini tahu kawan, tall grass. Rumput-rumput tinggi kawan yang membuat ini sulit ya. Buset, ampun bang. Gua mau naik woy. Nah. Yes. Oke. Sumpah ini Minecraft versi ini nyebelin banget sih. Ngapain sih kentut tak terhingga kawan? Ini kayak seolah-olah seluruh blok di Minecraft itu meleleh dengan tatapan hot kita gitu kan. Mampus kita. Dari tadi kamu dilindungi Minecraft, sekarang kamu akan... Oh ada creeper yang... Wah tadi ada creeper kawan yang ledakin kita. Nyari gara-gara lu. Sini. Lu masih deketin gua buat meledak. Gua mas sekali tatap langsung meledak. Mampus. Kita rampok kawan. Oh ada iron golem. Mampus iron golem. Nggak gua kasih main lu, mampus iron golem, ha? Hah? Kasian ya kawannya. Oke guys, aku bakal jalan mundur kawan untuk mengambil barang rampokan kita ya. Oh, di situ ada chest tuh kawan. Kalian lihat nggak? No! Jangan ganggu, yes! Ini aku lagi sibuk nih ya, perlu fokus ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No! Ya, gitu.
Ya, itu adalah tutorial cara membuka chest di Minecraft ya kawan ya. Selamat. Kalian sekarang pro Minecraft. Belajarlah dari pro seperti diriku ya. Oke, ini ada beberapa rumah yang belum hancur, jadi ya sekalian lah ya. Kita gusur kawan rumahnya. Hehehe. Ya, aku nggak ikutan digusur gaming. Ya kawan, sumpah. Ini kayaknya Minecraft benci sama aku kawan. Ini wujud kebencian Minecraft kepada aku. Atau ini adalah tanda bahwa karma itu berlaku. Oh, ini dia creeper, mampus. Karma berlaku creeper. Rasanya puas ya kawan ya, kita bisa ledakin creeper yang selama ini meledaki rumah kita. Kita ledakin mereka balik ya. Hanya dengan sebuah tatapan. Oh ya, ngomong-ngomong kalau mau mining juga gampang gak sih? Kita tinggal ngadep bawah. Terus kita bakal mining. Mining jalur prestasi, yes. Carikan aku iron. Buset, nah dia makin lama makin dalam ya kawan ya. Supaya ini sih mining jalur prestasi fix. Oke, ini udah cukup dalam loh sih. Dalam ya, dalam kelihatannya kawan. Udah ketemu iron belum? Ini aku mana tahu kawan, ini ada iron aja udah tewas kali. Udah dihancurkan kawan sama ledakan ini ya. Ya, aku lanjutin gusur rumah lagi lah ya. Gila, udah gak ada villager yang tersisa kawan di sini. Eh, buset, domba. Buset, the mighty domba lo kena ledakan masih hidup tadi ya. Kita perlu hit 2 kali, final boss-nya itu kayaknya kawan. Ini aku namakan vacuum cleaner 2.0. Vacuum cleaner zaman now, bukan menghisap debu lagi kawan. Menghancurkan debu. Villager di sini hancur. Aku merasa jahat kawan. Eh, ada enderman dan berapa zombie di sini. Aku yang mampus dong. Gimana kalau misalnya aku kreatif? Ya, ledakannya hilang dong kalau aku kreatif. Tidak berguna. Ya ini kawan, cuplikan kita, cuplikan hasil dari yang barusan. Gila, ini udah kayak terjadi bencana apa ya kawan ya, buset dah. Bencana versi manual. Swear dah. Ya aku stres kawan, walaupun kita berlindung di air pun kita tetap kena ledakannya loh, tetap kena damage ledakan masalahnya. Oh, aku punya ide kawan. Gimana kalau misalnya difficulty-nya kita jadiin peaceful? Nah, udah. Ah, gak ada masalah kawan, gak kena damage. Yeah, ini baru namanya mantap. Ini baru namanya barbar. Yeah. Oh, iron, give me iron. Dapat gak iron ya? Gak dapat dong. Oke, kita stop dulu ya kawan, explosin ya. Jujur aja kawan, kalau misalnya main begini, gak mungkin kita bisa maju gimana. Mau dapat iron aja meledak coy, hancur. Ya tapi beginilah cuplikan hasil ya. Yang aku penasaran kawan, kalau kita ke Nether gimana ya? Wah, langsung nyampe Nether Fortress dong kawan. Langsung di Nether Fortress ya, buset dah. Oh ya, ngomong-ngomong kan ini peaceful ya. Jadi nggak ada pigmen dong. Justru aku pengen coba di pigmen ya. Oke, kita normalin dulu sampai pigmennya muncul ya kawan ya. Aku nyari yang rame loh kawan, kita ledakin. Kita ledakin guys. Nah ini dia, nah di sini rame nih. Aduh, tapi banyak yang bocah-bocah kawan. Keluarga berencana apa ini kawan? Yes. Halo. Halo mas bro. Mas bro, wadap. Hancur kalian ya. Kita cari gas kawan. You know what? Kita cari gas ya. Sekarang aku gak takut sama gas. Magma cube kita hancurin juga. Gak takut gua. Ini kayak dinamakan berhati-hatilah kemana kamu melihat kawan. Gas, sini lu gas. Mampus. Ada satu lagi kawan, aku dengar satu lagi ya. Gua gas lu gas. Sini lu gas. Oh itu dia kawan. Sini, mampus. Let's go guys, tunggu apa lagi? Berani aku, nggak pakai armor guys. Tatapan dahsyat ini, let's go. Mana? Hancur. Oh, langsung kita keincar guys, mampus sakit lo, kesakitan cabut ya elah. Inilah rasanya pembulian. Woi, lu pikir lu doang yang bisa ngeludah? Gue juga bisa. Gue bukan ngeludah, malah gue tabrak lo, mampus. Enggak deh, gue gak usah hancurin healing lu dah. Langsung ke lunya. Berani gak? Yaelah, cabut dia guys. Hey, sini. Sini sama om. Weh, sini sama om. Sini. Iya. Aduh, sembunyi dia guys. Dikit lagi. Iya. Tewas dia kawannya. Masih kita ledakin kawan. Masih dia ledakin. Padahal masih ada ender crystal ya. Tidak peduli. Mampus kamu, mampus. Oke deh kawan, kalau kita sampai sini dulu ya kawan. Kita bermain Minecraft, tapi kemanapun kita lihat, meledak. So ya, itulah dia, mendadak kita jadi big boss di sini ya. Jujur aja kawan, ini seru sih. Bisa ledakin semua, yeah. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe ya. So aku bikin Krim, thank you watching. See you next time, goodbye.